Saya merujuk kepada perkembangan politik yang terkini dan saya ingin menegaskan bahwa pada pagi ini saya telah menyampaikan kepada Tuan Yang Terutama Tun 33 surat-surat akuan berkanun yang mengesahkan bahwa adun-adun tersebut telah menarik balik sokongan mereka kepada Safi Abdal dan melepaskan sokongan kepada saya sebagai yang akan dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah. Artinya 33 adun ini telah menarik sokongan kepada Safi dan sebaliknya menyokong saya sebagai Ketua Menteri yang baru. Adalah amat jelas bahawa dari segi undang-undang dan perlembagaan negeri Sabah, saya layak dilantik oleh Tuan Yang Terutama Tun untuk menjadi Ketua Menteri Sabah kerana mempunyai sokongan majoriti. Tuan Yang Terutama mempunyai tanggungjawab di bawah perlembagaan untuk memberi pertimbangan yang wajar sama ada saya mempunyai majoriti yang diperlukan untuk menubuhkan suatu kerajaan baru bagi negeri Sabah. Kami tidak terkejut dengan tindakan ini, malah kami telah pun menjangkakan tindakan seperti ini mungkin berlaku. Seharusnya pertimbangan ini membuat keputusan ini sepertinya harus mengambil kira keadaan sekarang ini, yaitu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kerana ini kita menghadapi dalam keadaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita termasuklah negeri Sabah. Sama ada pemburuan ini, Dewan Undangan ini wajar ataupun adakah satu langkah yang wajar? Kerana yang ada pada hari ini jelas di sini bahawa ada 33 adun. 33. Iaitu simple majority boleh menubuhkan kerajaan negeri. Dan seharusnya kita diberi peluang untuk menubuhkan kerajaan negeri dan tidak perlu untuk mengadakan pilihan raya baru ataupun tidak perlu Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Kita juga memikirkan kepentingan dan kesihatan rakyat mestilah menjadi keutamaan kita dalam membuat sebarang keputusan. Jangan sekali-kali kita perjudikan nyawa rakyat kita semata-mata untuk kepentingan pribadi dan politik. Saya ingin menyatakan di sini keikhlasan saya untuk menubuhkan satu kerajaan baru bagi negeri Sabah. Saya mengulang sekali lagi dan menegaskan bahawa saya mempunyai sokongan majoriti di Dewan Undangan di Sabah dan saya berharap bahawa satu keputusan akan diambil secara bijak dan wajar oleh Tuan Yang Terutama untuk melantik saya sebagai Ketua Menteri baru dan memberi peluang untuk menubuhkan satu kerajaan baru bagi rakyat negeri Sabah.